السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد حضرين حضرات رحمكم الله yang kita cintain para habaib و بالخصوص اخينا في الله الحبيب عبد الله بن علي العطاس yang tadi telah kita dengarkan sama-sama lantunan pembacaan sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga lantunan qasidah madaih pujian-pujian salawat-salawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita doain beliau panjang umur insyaallah sehat afiat amin ya rabbal dan juga akhina fillah al habib alwi bin mustafa al idrus yang juga tadi kita dengarkan sama-sama pembacaan doa maulid oleh beliau kita doain juga beliau panjang umur sehat afiat juga Akhina fillah sahibul majlis Al-Habib Abdullah Fahmi Al-Attas Yang menjadi wasilah berkumpulnya kita di tempat yang luar biasa ini Di tengah kampung apa ini namanya Bojong Menteng Masya Allah Kita doain Habib Abdullah Fahmi panjang umur. Sehat afiat insyaallah. Juga Ustaz Sulaiman selaku pimpinan Majlis Ratib Malam Ahad yang juga menjadi wasilah kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini hadirin luar biasa. Ini dari kanan ke kiri, full ya, bapak-bapak yang pecinya hitam, mama putih kayak TV zaman dulu, ibu-ibu yang warna-warni seperti taman bunga. Asik. Ini Habib-Habib yang naik dari tadi ganteng-ganteng kakak bu. Ganteng kakak. Masya Allah. Panitia kalau ada yang minta nomor Habib catetin ya pada ya. Terutama Habib Alwi tuh yang ada di dalam. Ini kita sama-sama duduk di majelis ilmu, majelis solawat, majelis zikir. Adik-adik sehat. Masya Allah. Ini palak saya kayak kipas angin dari tadi nih bu. Kanan kiri, kanan kiri. Mudah-mudahan kapasitornya bagus nih, biar bisa lancar. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan yang namanya waktu yang tepat di bulan kelahiran beliau. Bulan apa Nabi lahir? Rabiul Awal. Kita sekarang ada di bulan apa? Zulhijjah. Kalau kita kepengen ngikutin urutan waktu maka yang lebih tepat sebenarnya mah bahasanya tentang tentang apa kalau bulan Dhul Hijab Pak? Bahasnya bab bab korban. Betul. Pak sehat. Bab korban. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah harus kita bawa di setiap apapun Bahkan tadi disebutkan tuh di dalam kitab Maulid yang dibaca ada syair Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau tiap hari kita pengen ngadain maulid buat nabi itu hukumnya apa? Wajib tiap hari bukan tiap bulan doang. Masya Allah. Dan Alhamdulillah malam ini kita jadi ketempatan hadir. Allah takdirkan kita kumpul di sini untuk mengungkapkan kegembiraan kita, girangnya kita ini untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kagak ada yang pulang dari tempat ini, dari majlis ini melainkan semua hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah. Amin. Dosa-dosa semua diampunin Allah. Yang sakit disembuhkan Allah. Dan kita semua mendapat manfaat dari majelis-majelis yang kita hadirin. Amin. Hadirin rahimahumullah dikatakan. Iza marra bi yaumun. Kalau seandainya aku melewati satu hari lam aktabis fihi, fihi, ilman walam altamis dan famadzaka min umri kalau seandainya lewat satu hari dari hari-hariku lam aktabis fihi ilman aku tidak menempa atau mencari dan mendapatkan ilmu di hari tersebut walam akta dan gak ada juga manfaat yang aku kerjakan di hari tersebut yang manfaat aku bisa lakukan di hari tersebut famaza umri maka itu hari dalam hitungan umurku adalah hari yang sia-sia paham pak? Kalau kita lewatin satu hari, Bu, di situ kita kagak ada dapat ilmu atau kita tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat, maka umur kita di hari tersebut sia-sia. Sia-sia? Alhamdulillah masih banyak yang Allah taala gerakin menjadi wasilah untuk Allah berikan kebaikan buat kita di antaranya kita bisa duduk di pengajian dan tempat seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Terutama kita duduk di sini yang kita peringatin adalah makhluk terbaik. Yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang seluruh hidupnya, hatinya, fikirannya itu habis untuk memberi manfaat dan maslahat, untuk kaumnya, bahkan untuk seluruh umat manusia. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, adik-adik semuanya, masya Allah. Kira-kira Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sayang nggak sama kita? Cinta nggak sama kita? Alhamdulillah. Kalau kita sudah yakin bahwa Rasulullah sayang dan cinta pada kita, maka wajib hukumnya untuk kita juga mengungkapkan cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad Wasallam dengan apa? Dengan cara apapun. Kegembiraan kita pada malam hari ini, dengan kita hadir, duduk, baca maulid, dengerin maulid, hadirin rahimakumullah, mendengarkan tausiah, ini pun salah satu bentuk ungkapan gembira kita dan cinta kita kepada Rasulullah. Gak ada lagi, Pak. Orang yang lebih memperhatikan kita lebih dari Nabi kita Muhammad. Allah Ta'ala yang memberikan kepada Nabi Muhammad sifat rahmah. Sifat ra'fah. Bahkan Allah Ta'ala dikatakan di dalam Al-Quran. Wa mu'min, bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi Muhammad kepada kita yang beriman rauf rahim kasih banget sayang banget itu nabi kita Muhammad sampai-sampai sayangnya nabi padahal sifat rahmat dan kasih yang ada pada beliau itu Allah yang berikan Allah berikan sifat rahmat sifat kasih kepada Nabi Muhammad tapi kasih dan rahmatnya Nabi Muhammad dihabisin buat kita. Habis buat kita. Masya Allah. Ketika itu sampai di dalam riwayat Rasulullah Pak ditanya sama Allah saat Allah melihat di hati Nabi Muhammad nih isinya umat aja. Yang diperhatikan Rasulullah, ini umatnya terus khawatir. Kalau umatnya terjadi apa-apa, khawatir kita ini mendapatkan sesuatu yang menyusahkan kita, membuat kita tidak bahagia. Nabi Muhammad kepikiran, akhirnya Allah tanya, dan Allah bilang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad." Kaifa idza ja'altu amra ummatika fi yadik? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kaifa lau ja'altu amra ummatika fi yadik? Bagaimana kalau seandainya aku serahkan urusan umatmu, aku serahkan semuanya kepada engkau, kepadamu ya Muhammad. Terserah ibaratnya Bu, Pak. Rasulullah dapat tawaran dari Allah, terserah nih umat mau semuanya dimasukin sorga terserah mau semuanya ditaruh di mana pokoknya diampunin semua pokoknya terserah kalau Nabi Muhammad mau gimana pokoknya urusan umat diserahin dipasrahin sama Allah Taala kepada Nabi Muhammad. Kaifalau ja'altu amra amra ummati fi yadik. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah cerdas. Rasulullah pinter, Bu. Apa jawab Nabi Muhammad beliau mengatakan la ya Rob, tidak ya Allah jangan Kenapa anta arhamu bihim minni, ya Rabb. Kau lebih besar kasih dan sayangnya ketimbang aku ya Allah Karena cinta dan kasih sayang Allah itu bersifat kekal dan abadi Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerendahan dirinya beliau menyatakan, "Ya Allah, jangan biarkan urusan umatku ada di tanganmu ya Allah. Kenapa? Karena Kau yang lebih sayang kepada mereka ketimbang aku ya Allah." Akhirnya Allah jawab, "Idzan ya Muhammad, la ukhzika fihim abada." Selamanya kau tidak akan kubuat kecewa tentang umatmu. Allah berikan jaminan pak Buat kita Guna buat nyenengin Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini warga bojong menteng nih pak Kira-kira lima waktu full kagak Alhamdulillah Masya Allah Tapi ini kelihatan muka-muka surga nih Muka-muka surga emang rata-rata begini bu Pas-pasan Ya. Karena itulah ciri-ciri umat Nabi. Umat Nabi Muhammad ciri-cirinya apa? Pas-pasan. Benar. Terutama bojong menteng dan sekitarnya. Muka pas-pasan. Ya. Umur pas-pasan. Ilmu pas-pasan. Amal pas-pasan. Betul gak, gak? Betul. Ya kalau muka gak usah ditanya deh. Gak usah di. Itu sampai digambarin. Ya. Oleh, oleh salah seorang ulama besar. Hah? Jalaluddin Jailaluddin Aisyuyuti itu pernah mengungkap. Kalau seandainya ketampanan, keindahan, kecantikan. Yang ada di alam bumi ini. Di alam dunia ini yang Allah berikan kepada manusia ya itu diumpamakan buletan bu bu dengerin, oke okay. okay. kalau dengerin benar-benar sampai ngeresap ke hati insya Allah saya jadiin mertua bu insya Allah. bercanda bu jangan. ini jangan disebar nih yang direkam nih bahaya nih pak Jadi kalau seandainya ke, 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 kecantikan, keindahan itu umpama bulatan, itu setengah dibelah dua bu, setengah separoh itu Allah kasih untuk Nabi Muhammad, wasallam. Satu bulatan dibelah dua, separoh dikasih Rasul, ganteng banget berarti ya. Sisa berapa? sisa separoh. Itu separoh sisanya dibelah dua lagi. Seperempat itu diberikan Allah untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu masih separohnya Nabi kita Muhammad. Isyaratnya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengungkapkan apa? Wa qad u'tiya syatrul hasan Beliau ketika cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi Muhammad bilang sesungguhnya beliau telah diberikan separoh dari keindahan. Ulama katakan yang dimaksud separoh keindahan adalah separoh keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kan kita suka dengar tuh Bu eh cerita di Al-Qur'an. Kalau Nabi Yusuf itu kalau diliatin itu perempuan sampai kagak sadar apa? motongin jari ngiris-ngiris Masya Allah sampai begitu gantengnya kayak gimana tuh Bu Hah? orang paling ganteng sekarang mah kalau diliatin paling saking fokusnya ngeliatin cakep banget itu jalan bang sampai nabrak tiang itu Hah? Kok Nabi Muhammad kagak pernah ya kita dengar ada perempuan apa ada siapa gitu ngeliatin gantengnya Nabi sampai kayak begitu. Kenapa? Karena Allah berikan pada Rasulullah al-haibatul kamilah yaitu kesempurnaan kewibawaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sehingga orang nggak berani matanya jelalatan ngeliatin Rasulullah. Begitu. Heh, gua karungin Masya Allah ini calon-calon ulama Insya Allah nih, Bu. Majelis duduknya di depan tuh Calon-calon ulah -calon Ulama ya. Alhamdulillah Jadi Bu Separoh dibagi dua lagi Seperempat Allah kasih Nabi Yusuf Sisa berapa? Sisa seperempat Dikatakan Bu Pak Separoknya ini yang seperempat Allah berikan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi. Masya Allah, dibagi-bagi deh. Makanya ada yang bagian yang lebih banyak, ada yang kebagian dikit, ya. Ada yang pas-pasan, dapatnya. Ada yang gak kebagian. Makanya jadi pas-pas? -pa pas-pasan. Muke pas-pasan. Apalagi? umur umur umat terdahulu Masya Allah panjang-panjang ratusan tahun betul? betul kalau umur umat Nabi paling berapa? 60, 70, 80, bonus. 90, injury time. 100, tos-tosan udah. Betul? Paling Umur umat terdahulu mah, 300 tahun, 500 tahun, Masya Allah. Jadi umur kita ini pas pak, pas pasan. Pas. Masya Allah, pas pasan. Umur pas pasan. Tapi insya Allah kita semua panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal. Mau panjang umur? Tapi yang pantas aja panjang umurnya ya, biar manfaat, toat, ibadat, gitu. panjang umur juga kepanjangan nggak enak. Orang pada mati sendirian dari situ. Umur pas-pasan, ilmu. dia. Kalau ditimbang sama umat-umat sebelum Islam, ahli kitab. Wah, mereka sampai dapat gelar ahli kitab karena pinter-pinter, ngerti betul. Walaupun mereka juga membangkang dengan kitab itu, tidak mengikuti sebab. Tapi mereka paham tentang kitab-kitab mereka, ilmu-ilmu yang turun kepada mereka paham betul mereka. Kalau kita ilmu paspa ini pengajian nih di sini katanya ada nih pengajian setiap malam ahad, berarti seminggu sekali betul? Seminggu sekali, setahun berapa kali berarti itu? Setahun berapa minggu? 52 Betul? Lah kalau seminggu sekali setahun cuma 52 kali ketemu. Potong puasa, lebaran haji, idul fitri, liburan itu tuh. Ada 10 pertemuan. Ada enggak? Ada ya. Setahun ada libur 10. Berarti 4 tuh. Sisa berapa? 42. Potong lagi. Hah? Ustadnya kagak hadir, kurang sehat. Ustadnya kurang sehat. Ustadnya kurang sehat, kondangan, nah, berhalangan, maksudnya berhalangan. Berapa tuh, lima dah ya setahun ya. Potong lagi, lima belas muridnya berhalangan, kagak boleh keluar lah, nganterin inilah kecapean lah, masya Allah. Sisa berapa itu? Sisa 20, 30, sisa 30 ya. 20 30 itu hitung diri dah pokoknya. Banyak potongannya. Ngajinya cuma seminggu sekali. Alhamdulillah bu, makanya kalau ada anak di pesantrenin, dididik agama yang benar, mondok sampai 5, 6, 7, 8, 9 tahun, untuk nempa ilmu agama. Masya Allah, ini baru umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu bakalan cikal bakal semua anak pesantren semua ibu, Amin. Calon-calon penghafal Quran semua, insya Allah nih. Amin. Ngamalin ilmu-ilmu Al Quran. Amin ya Robbal. Biar kagak pas-pas. -pa. Kagak pas-pasan. Ilmu pas-pasan intinya pas-pasan. Ngaji datang rajin, kagak pernah bawa buku. Tuh. Duduk paling depan tidur. Tuh. Gimana kagak pas-pasan ilmunya. Ayo. Lah kalau yang di depan udah merem-merem, apalagi yang belakang. Hah? Kalau ditanya ustaz ceramah apa? Lah lupa gua tadi apa ya? Itu gue ngobrol. Hop. ngobrol. Emang kalau majelis emang khusyuk hatimu ya, tenang ngantuk sampai ya, biasa. Itu kan Habibnya curang, kita ditinggalin udah. Oh iya marhaba, fi amanillah Habib fi amanillah. Bib, aneh, lagi numpang stand up komedi nih Bib. Minta maaf ya. Alafu. Amin. Tuh. Catat nomor itu Habib Alwi. Udah. Udah. Oh, belum. Bib kasih jangan. Aduh, alhasil dah. Jadi begitu, umur pas-pasan, ilmu, amal, pas-pasan amal. Betul bu? Kenapa kita bilang amal pas-pasan? Ibu, tahu sholat duha? Tahu sholat duha? Father-father, tahu sholat duha? Sholat duha itu waktunya di waktu duha. Ya di waktu duha masa waktu malam paling dikit salat duha berapa coba dua rekat paling banyak bu dua dua belas betul tuh masya allah ya paling dikit dua paling banyak dua belas doanya apa ya Allah Allahumma innaduha ad aduha ad uka wal abah bahauka wal jamal sampai ya Allah Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu ya Allah kalau rezeki saya di langit turunin betul in kana fil ardi fa akhrijhu kalau di muka ada di dalam bumi keluarin kalau jauh deketin kalau dikit banyakin itu doa sholat duha tuh bu minta reja kalau kotor bersihin kalau haram halalin tuh itu doa sholat duha paling dikit dua paling banyak tapi tapi yang ngamalin duha siapa ini muka-muka duha nih muka-muka duh duha Ibu-ibu muka-muka du? duha. Ngamalin enggak duha, Bu? Hah? Insya Insya Allah. Tuh. Tahu kalau ditanya duha tahu duha? Tahu. Berapa? Paling dikit masih yang paling banyak? Ngamalin. Kadang-kadang. Jadi ilmu pas-pasan, umur pas-pasan, muka pas-pasan, juga amal. Tapi bu, masuk sorga dulu. Amin ya Rabbal. Nah ini ciri-ciri umat Nabi. Kenapa? Karena sayang Rasulullah. Asal jangan kak, jangan pakai maksiat, jangan pakai. Rasulullah tuh sayang bu. Kenapa Nabi Muhammad adanya belakangan? Ini tepat banget nih. 25, Masya Allah. Nabi Muhammad, Nabi yang kita yakinin dan Rasul ke-25, Masya Allah. Ada di kitab di, di, apa, Imam Al-Habib Ali Al-Habshi itu pernah bilang, Wa, Wala'in baraz barazta ila syahadati akhiran. Hah? Walaupun kau bangkit ke alam yang nyata ini ya Rasulullah itu belakangan. Tapi ya Rasulullah keberadaanmu secara hakikat itu adalah yang pertama yang pertama. Eh. Nih, ngapain dibagiin jadi berisik kan orang? Strapper loh. Jadi begitu. Nabi Muhammad itu belakangan. Kenapa, Bu? Pak, Bapak tahu nggak? Kenapa Nabi Muhammad belakangan, Pak? Apa hikmah? Kan katanya Nabi Muhammad paling afdolnya makhluk, paling afdolnya rasul, paling disayang Allah. Bahkan tujuan Allah ciptakan alam bumi semesta semua ini karena Nabi Muhammad buat Nabi Muhammad. Kenapa kok lahirnya dan diutus dibangkitkannya belakangan? Kenapa, Bu? Karena sayangnya Allah, karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad, Allah tahu betul sayang sama umatnya. Kok begitu, Bu? Pak, tuh berisi. Bapak tahu nabi-nabi terdahulu. Kenapa nabi-nabi terdahulu itu diutus Allah lebih dulu sebelum Nabi Muhammad? Mereka punya track record nggak beda sebenarnya sama kita. Track record umat-umat terdahulu umat Nabi Nuh punya kesalahan, disiksa Allah ceritain di Al-Quran. Umat Nabi Hud punya kesalahan, Punya track record buruk diceritain, dihukum, diazab, diceritain di dalam Al-Quran. Umat Nabi Shu'ib, begitu juga kesalahannya umat Nabi Shu'ib. Disalahi, di, 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 dikasih tahu sama Allah. Di Al-Quran dijelasin apa? Kesalahan umat Nabi Shu'ib, bu. Suka ngelebihin timbangan. Tuh. Curang sama timbah. Jualan, curang, Jualan. Ini ciri-ciri umat Nabi Syuaib. Er. Tapi kalau kita lihat umat Nabi Muhammad model begitu ada gak? Hah? Banyak. Paling banyak malah ya. Umat Nabi Lut. Allah ceritain kesalahannya, Allah kasih tahu kesalahannya disiksa, dijelasin. Kesalahan umat Nabi Lut apa? Hei bocah, diam. Kesalahan umat Nabi Lut apa? Hah? Homoseksual. Sodomi. LGBT. Paham? Disiksa sama Allah habis. Pertanyaannya umat Nabi Muhammad, ada enggak model begitu? Banyak. Lebih banyak dari umat Nabi Lut. Na'udzubillahimin min hati bu dijaga nih anak-anak bocah-bocah nih nek melihatnya eh ada bo, ada anak muda laki-laki badan bagus gemulai eh minta diludahin yang model begini bu ya Gak demen kita gak demen Islam punya syariat udah jelas mana laki mana perempuan ini pengen jadi perempuan Udah laki pengen jadi perempuan, ah, sama aja nyalahin Tuhan, eh Betul. Iya. Kita doain yang model gitu tobat semua dah, amin? Allah Banyak umat lebih banyak. Tapi kenapa kita bilang begitu tadi? Karena bu, Allah jelasin, Allah ceritain, bahkan azab siksanya juga dikasih tahu sama Allah. Kalau umat Nabi Muhammad Allah jadikan nabinya terakhir Umatnya yang belakangan Sehingga mereka orang-orang terdahulu Kagak pernah tahu aib tentang umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu aibnya mereka Keburukan mereka Tapi mereka nggak pernah tahu aib dan keburukan umat Nabi Muhammad SAW. Itu diantara hikmah Dan kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad belakangan sayang Allah sama kita. Karena sayangnya Allah sama Nabi Muhammad, Muhammad yang disebabkan sayangnya Nabi Muhammad pada kita. Kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita minta juga sama Allah, Allah taala jadikan kita, keluarga kita, semua yang kita sayang termasuk orang-orang yang, orang -orang yang bisa nyenengin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Dan kita doain ini majlis majlis ratib malam Ahad diberikan oleh Allah Taala keberkahan dan manfaat yang terus tersebar yang mengikat hubungan dari majlis ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat para cucunya, lewat keturunan keturunannya. dan lewat seluruh para ulama yang terlibat dan apa namanya terhubung dengan majlis ini. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimahumullah. Kiranya mungkin ini apa yang bisa anda sampaikan. Minta maaf kurang lebihnya. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.